Berikut ini cara untuk menghapus akun email orang lain di HP kita. Ini saya praktekkan di HP Samsung. Jadi kalau ada orang lain ataupun teman kalian pernah login akun Google-nya di sini, itu memang harus kalian logout. Kenapa harus logout? Karena aktivitas HP kita bisa dipantaunya. Seperti riwayat tontonan, pencarian, bahkan dia bisa mereset HP kita juga kalau dia tahu caranya. Untuk itu, kalau di Samsung, langsung saja berikut ini. Kalian bisa buka pengaturan. Ini bisa kalian gunakan untuk menghapus akun FF atau akun game, akun classroom, dan lain-lain. Jadi, kalian logout saja akun Google-nya, maka orang tidak akan bisa login. Nah, caranya itu kalau di Samsung, kalian cari saja menu pengaturan sistem. Kemudian klik ke bawah, cari yang ini, ada namanya akun dan percadangan, kalian pilih. Kemudian pilih kelola akun yang di atas itu. Nah, di sini kalau ada akun Google-nya yang lagi login, kalian pilih saja salah satu. Ini kebetulan cuma ada satu. Nah, pilih hapus akun di sini. Hapus akun itu bukan berarti hapus permanen, cuma logout saja. Nanti kalian bisa tambahkan lagi di HP lain. Pilih hapus akun di sini untuk melanjutkan. Jadi hapus akun, nah pilih OK. Jadi seperti itu, nanti akunnya akan ke logout. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.